Secara prosedural, Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jawa Timur bertanggung jawab penuh atas setiap pengaturan dan perlalu lintasan di Jawa Timur. Secara spesifik, untuk mengurangi dan mengantisipasi kemacetan pada libur Natal 2015 dan Tahun Baru 2016, Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur telah mempersiapkan petugasnya untuk memantau di beberapa titik rawan kemacetan. Tentunya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh masyarakat dalam merayakan libur Natal dan Tahun Baru. Terkait dengan adanya kemacetan, kita Dinas Perhubungan LLAJ Provinsi Jawa Timur telah menugaskan personel-personel kita yang sekarang ini bertugas di Jembatan Timbang untuk bergeser sejenak ke tempat-tempat rawan macet tersebut, kemudian berkoordinasi dengan petugas polisi, petugas polres, dan petugas sub kabupaten kota setempat untuk membantu dalam mengurai kemacetan lalu lintas. Kemudian terhadap trafik-trafik lain yang mengalami kemacetan ataupun adanya tundaan-tundaan waktu ataupun adanya antrian-antrian panjang di trafik lain, melalui ruangan ini, JTCC ini, melalui ATCS, sistem area traffic control system, kita bisa mengendalikan, ya, menambah waktu hijau pada traffic light yang dibutuhkan dilakukan pengendalian jarak jauh. Sehingga kita dengan adanya pengendalian jarak jauh itu, ketika terjadi antrian panjang di satu kaki persimpangan, kita bisa kendalikan, kita tambah hijaunya dari sini. Sebagai upaya untuk mengantisipasi meningkatnya kemacetan dan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka dari itu, sebagai SKPD yang bertanggung jawab terhadap lalu lintas dan angkutan jalan, Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan yang hendak melakukan perjalanan wisata agar memeriksa kembali kelayakan dan kondisi kendaraan. Memastikan kondisi kesehatan pengemudi harus dalam keadaan fit, mentaati peraturan lalu lintas yang ada, karena setiap kecelakaan pasti diawali pelanggaran. Berangkat lebih awal dari waktu mayoritas pengendara lain, dan pilih jalur alternatif ketika tidak mendapat kepastian informasi jalur utama. Kami berharap kepada para pemakai jalan, terutama yang akan berlibur pada saat tahun baru, terutama kami menghimbau agar pergunakanlah kendaraan-kendaraan yang memenuhi persyaratan teknik layak jalan. Artinya kendaraan yang dipergunakan adalah memang betul-betul fit untuk menjamin keselamatan pemakai jalan maupun orang lain. Kemudian kedua, saya berharap pada saat melakukan perjalanan harus lebih awal, ya, agar supaya tidak terjadi penumpukan. Kemudian pergunakanlah jalur-jalur alternatif manakala sudah memperoleh informasi pada jalur yang akan dilewati terjadi kemacetan. Karena sekarang dengan adanya informasi-informasi dari radio, dengan mudah kita sudah dengan mudah bisa memperoleh informasi di mana tempat-tempat macet, sehingga ketika kita sudah tahu tempat-tempat titik-titik kemacetan, kita langsung menindaklanjuti dengan mengambil jalur alternatif yang ada. Saya menghimbau keselamatan adalah segala-galanya. Oleh karena itu, sebelum berangkat, periksalah kendaraan dengan baik. Semua kondisi kendaraan termasuk rem-remnya. Yang kedua adalah siapkan pengemudi, bahwa yakinkan bahwa pengemudi dalam kondisi sehat. Yang ketiga, patuhi aturan lalu lintas dan sopan di jalan. Intinya adalah keselamatan adalah segala-galanya. Patuhilah rambu lalu lintas, patuhilah kepada petugas-petugas operasional di jalan agar supaya kita tidak mengalami hambatan dalam perjalanannya. Terima kasih. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan, Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur akan lebih intensif lagi dalam melakukan operasi keselamatan dan operasi ketertiban jalan. Selain itu, dinas yang 5 kali berturut-turut mendapat penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana ini juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati dalam melakukan perjalanan, terutama di ruas jalan mulus dan panjang. Kalau ruas jalan yang sering terjadi kecelakaan, ini ruas jalan Pasuruan Probolinggo. Karena di situ di sana itu 4 lajur,
ya. 4 lajur, jalannya mulus, jadi sehingga cenderung pengendara-pengendara kendaraan di sana itu dengan kecepatan tinggi. Tetapi harapan saya ketika melewati jalan yang mulus, saya para pengemudi harus lebih berhati-hati di sana, terutama terhadap pemakai kendaraan roda 2. Daerah-daerah rawan itu justru yang ruas-ruas jalan lurus, tetapi kondisi jalannya bagus. Lurus dan bagus itu justru tingkat kecelakaannya tinggi, bukan tol. Pada tahun 2016 nanti, karena memang masih banyaknya kecelakaan di lapangan, maka kita akan mengadakan operasi kestip keselamatan dan ketertiban hampir di seluruh Jawa Timur dengan skala kegiatan yang tinggi. Jadi nanti kita akan melakukan operasi-operasi dengan melibatkan semua unsur, baik dari kepolisian maupun dari unsur yang lain. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena kita hasil analisis kami bahwa kecelakaan itu terjadi diawali dengan pelanggaran.